Jadi nasihat saya pada diri saya, pada semua orang, jangan kita ingat kita ni ustaz, kita ulama, kan? Kita ni lepas. Tak, kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas ilmu-ilmu yang Allah kirimkan, tapi kita tak manfaatkan untuk kepentingan ummah. Ada ramai orang manfaatkan tapi kepentingan diri sendiri. Habis kita, kan? Dunia ini juaranya tak guna. Jadi juara kat dunia tak guna, tuan-tuan. Dunia ni boleh hidup berapa lama? 70-80 tahun, Allah panggil balik. Tiap-tiap air Allah panggil balik. Tiap-tiap air ada orang panggil, dipanggil balik. Tiap-tiap air giliran kita akan sampai. Giliran kita wallahi akan sampai. Jadi tolonglah manfaatkan kehidupan ini untuk memberi manfaat kepada ummah. Allah masalli alaihi Muhammad wa alaihi Muhammad. Buang sifat sombong kita. As a humble, we must always humble. Ingat tu. Ha. As a humble, we must always humble. Setiap masa, setiap ruang, setiap sudut berjalan di atas muka bumi ini sebagai seorang hamba. Tuan-tuan, bergeraklah atas sebagai, bergeraklah atas sebab kita ni hamba. Kita ni musafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan belagak. Dan besar mana pun kita, kita tetap hamba di sisi Allah. Allah tak heran dengan kita. Kekayaan kita tak boleh kalahkan kekayaan Allah. Jadi belajarlah menjadi seorang hamba. Didik anak-anak jadi hamba. Jangan dia pula menghambakan kita. Kita menjadi hamba kepada anak-anak, ini lagi dahsyat. Subhanallah. Dan anak pun 10 tahun, 11 tahun dah tadi, kita takut nak tegur, takut dia mengajuk, takut dia minta kaki. Ini zaman kita, zaman di mana mak bapak takut anak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad.